Sebelumnya pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membawa pulang buronan pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Maria Pauline Lumowa diketahui buron sejak 2003 silam dan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla Serbia pada 16 Juli 2019. Proses serah terima dari NCB Serbia ke delegasi Indonesia. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit, LC fiktif, di mana Maria Lumowa sempat kabur ke Singapura dan Belanda. Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke pemerintah Kerajaan Belanda, namun ditolak karena Maria Pauline ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Yeah.